Bagaimana cara mengetahui histori harga beli Anda? Dalam arti bahwa Anda ingin mengetahui mengenai perubahan-perubahan harga yang terjadi pada pembelian Anda. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan membuat simulasi terlebih dahulu. Pembelian, kita ke daftar pembelian. Karena sebelumnya kita telah mengedit perubahan harga pada beras, kita tambah beras misalnya. Beras 5 kg, tadi harga 50.000, sekarang 55.000. Kita klik, kita pilih. Misalkan kita beli 5 kg. Oke, masukkan supplier bagian beras harta. Kemudian pembayaran, kita bayar dulu 275.000. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Kita tutup. Nah, di sini ada transaksinya. Kita lihat. Ya. Dan beras 5 kg sebanyak 5 pieces dengan harga 55.000. Kita tutup. Ini adalah transaksi Anda sebelumnya. Kita lihat pembelian beras 5 kg dengan harga 50.000. Terjadi perubahan harga atau kenaikan harga sebesar Rp5.000. Kita klik tutup. Klik tutup. Ya. Untuk mengetahui histori perubahan harga beli Anda, klik pada pembelian. Kemudian klik histori harga beli. Tentukan tanggalnya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau dari item pun bisa. Misalkan beras 5 kg, klik pilih. Oke. Kemudian klik proses. Nah, di sini akan ditampilkan histori perubahan harga beli Anda. Ini dia, sebelumnya 50.000 menjadi 55.000.